Mbak Mivera spesialnya kayak gimana. Kalian bisa zoom nih, tuh ada ayam, daging babinya, cincang sama manisnya, terus dapat jamur, jamurnya juga bray, terus sama pangsit rebus, pangsit goreng, minyak wangi. Halo Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita ada di daerah Gading Serpong, Tangerang. Nah, kita mau makan bakmi. Ini reviewnya banyak dan reviewnya tinggi bintangnya. Dan satu yang menarik perhatian gue adalah bakso lohwa. Oke, tentu kita pesan menu andalannya. Ya udah, kita langsung. Nah, ini namanya bakmi Vera. Kalian bisa lihat bakmi Vera, itu ada nomor teleponnya. Dia juga bisa GoFood ya. Oh. Halo, Mbak. Mau pesan? Iya. Apa di sini spesialnya? Bakmi. Bakmi. Oke. Okay. Tadi saya lihat ada ya. Yang mie Vera spesial ya? Iya. Itu yang paling komplit. Iya. Oke, okay, ya udah itu pesen satu sama bakso lohwa ya. Ya. Ada yang paling rekomendasi apa? Mie kecil, ya udah mie kecil satu ya. Oke. Okay. Sip sama bakso lohwa ya. Oke. Okay. Ya wes kalau gitu oke. Okay. Oke, okay, baik. Kita langsung masuk sembari kita minta izin video untuk proses pembuatannya. Oke, okay, ciao. Di depan gue udah ada nih, ini bakmi Vera spesialnya sama bakso lohwa. Oke, sekarang kita kasih lihat dulu nih ya, bakmi Vera spesialnya kayak gimana. Kalian bisa zoom nih, tuh ada ayam, ada daging babinya, cincang sama manisnya, terus dapat jamur. Ada jamurnya juga bray, tuh, terus sama pangsit rebus, pangsit goreng. Nah, yaudah, kita cobain dulu ya pangsit rebusnya. Hmm.
lama-lama makin nikunya makin berasa. Sekarang kita cobain dulu nih si minyak. Ya. Minyak wangi. Minyak tuh enak, terus ada kayak bumbu-bumbu si jamur sama dagingnya, ada ngeresep, dan minyak kenyal, walaupun kecil tapi kenyal, enak, masih ada teksturnya. Ini jamurnya ini nih, dia manis, manis gurih. Tuh, manis gurih. Ya. Enak. Jamurnya enak. Manis gurih dia. Bagi kalian yang suka bakmi yang rasanya soft, nih, bakmi Vera di Gading Serpong, rekomendasi. Juga daging ayam, ada daging ayam. Wow. Ayamnya ayam kampung, bro. Ya, sayurannya. Sayurannya, ntar gue tanya, ini pakai sayuran apa? Yang pasti bukan caisim, rasanya beda. Sekarang dapat pangsit juga. Tekstur pangsitnya mirip-mirip bakmi yang banyak cabang di mana-mana itu di mall. Ya. Bilang nih, dagingnya manis gurih. Yang merahnya manis gurih. Makin digigit makin berasa nih. Kalian bisa lihat. Tuh. Ya. Kita cobain. Pas, top. Jadi rasanya tuh gurih, enak, tapi nggak terlalu berlebih di mulut. Jadi nggak yang terlalu strong, tapi enak. Kuahnya kita cobain, kuah bening ya. Kaldunya kaldu ayam, nggak amis. Oh, dapat bakso juga, Bray, bakso sapi. Nah. Oh. Nah, bakso sapinya juga enak kenyal. Pangsitnya juga kayak yang itu enak. Sekarang kita cobain bakso Lohua. Nih, kalau Cina Benteng kecilnya suka makan ini nih. Bakso Lohua, jadi dia daging babi cincang, bikin bakso campur sohun, ada wortel, ini dikasih jamur. Kita coba potong ya. Oh, susah. Potongnya susah. Nah. Kita cobain dulu kuahnya deh. Rasa khasnya dapet. Karena kuahnya ada daun seledri, bawang goreng yang bikin wangi. Nih, bakso Lohua tuh, jadi bukan kayak
bakso babi yang biasa, cuman dia emang digiling ya, campuran sohun, wortel. Kenyalnya dapet nih, walaupun ini daging giling tapi kenyal, bisa. Enak banget. Ada wortelnya juga, wortelnya juga lumayan segar. Ya. Dia ada kenyal-kenyalnya. Dan padat, baksonya padat. Ya, karakter dua makanan ini rasanya nggak terlalu strong, tapi just nice. Ini enak. Kuahnya juga soft, dan gua nggak campur apa-apa lagi. Ya, itu udah enak. Jadi kalau kalian mau yang lebih strong, kalian bisa tambah-tambahin sendiri. Ini ada ininya, ada lobaknya, ada bumbu-bumbunya ya, ambil sendiri. Oh iya, ya. Nah, aku mau kasih lihat kalau baminya. Daging cincangnya nih campur pakai jamur. Ya, campur pakai jamur. Daging cincangnya strong rasanya, cuma buat nutupin semuanya jadi just nice. Bukan kaleng-kaleng, gue campurin semua. Nah, ini rasanya berpadu sempurna, Bray. Nah, kalau kalian ke Gading Serpong bingung atau bosan makanan bakmi itu aja, ini bakmi Vera bisa jadi rekomendasi. Bakminya itu ada tekstur sendiri. Dan bakminya mereka bikin sendiri, Bray. Gak enak. Dan juga mereka bikin menu makanan yang lain-lain, jadi kayak ada nasi uduk, nasi kuning, nasi tim, itu kalian kesini kalau penasaran ya. Ya udah, oke, itu gua lanjut makan dulu untuk nikmati makanan. Oke, kembali nanti gua shoot untuk menu-menunya ya, dan juga harganya. Oke, bye, ciao. Oke, Bray, kita udah selesai. Sekarang kita bayar. Habisin dulu. Minuman videographer, bumi minum. Ya, jadi ini enak nih. Kalian bisa lihat, kalian bisa lihat ini menu-menunya banyak macam. Ya, nggak cuma bakmi doang, ada somai, ada segala macam. Oke, Mbak, jadi berapa? Rp74.000. Okay. Mie Vera Special Rp40.000. Bakso Lohwa Rp24.000, 5 piece. ST satunya Rp3.000. 2 jadi Rp6.000. Ini Rp74.000. Di sini liburnya hari apa? Oh, enggak pernah libur. Selalu buka. Oke. Nggak pernah libur, selalu buka. Terus ada di GoFood sama di Grab? Ada. Oke, okay. Shopee Food? Nggak ada. Oke, okay, jadi kalau kalian yang sekitaran Serpong, bisa sini. Ya.
Oke, makasih ya Mbak. Yuk. Oke, bye. Jadi kayak gitu, kalian bisa kesini ada macam-macam makanan. Kalau kalian mau cobain yang gua cobain, jangan lupa subscribe dan share videonya. Jadi bisa ngajak teman untuk nyobain, ya. Jadi nggak sendirian banget. Oke, bye. Ya udah, lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke, ciao.